jadi gini. Gitu terus Bunda samperin, kenapa kak? Nyerocot, oh iya benar, nyerocot terus ke pantatnya ayah. Kamu udah pernah lihat? Baam. Cilung Bang. Halo teman-teman Reka Gaming. Hari ini Reka Gaming mau main Roblox. Lanjutin part 2 cerita horor. Mantap. Nah, kita mau main parkour, guys. Kita lanjutin parkour yang tadi ya, guys, ya. Jadi, Bunda dulu. Bunda punya cerita lucu, guys. Jadi Leka waktu kecil itu masih pakai Pampers, guys. Nah, habis itu Leka pakai Pampers itu kan Bunda ke kamar mandi kan. Leka tuh masih bayi, guys. Terus Bunda ke kamar mandi, terus Bunda bilang, "Tunggu sebentar, Bunda mau boker," Bunda gituin. Terus dia enggak paham-paham kan bahasa Bunda kan, mungkin karena masih bayi kali ya, guys, ya. Ternyata tuh Pampersnya udah penuh, Pampersnya dia juga mau boker. Tahu enggak, guys, apa yang terjadi? Leka tuh di pojokan, terus dia jadi gini. Gitu terus Bunda samperin, kenapa kak? Terus gitu aku kira dia makan coklat, guys, ternyata Pampersnya penuh sama tainya. Terus habis itu untung tainya keras kan, tapi kan bleber-bleber ya, guys, sama dia dimakan dong sedikit. Terus Bunda wewe kan, Leka ih jorok banget makan tai sendiri. Terus langsung aku ke kamar mandi pakai air buksikatin tuh mulutnya, pakai air sama sabun bodo amat yang pahitan, yang penting kagak bau kan. Buksikatin ngomongnya sampai gitu bodo amat kan, tapi pengutain kan. Yaudah akhirnya dari situ cerita lucunya. Sekarang Leka cerita gantian. Jadi kayaknya nggak punya aku ya, nggak ada cerita lucu masa. Ada apa? Aku lagi bikin konten sama ayah. Okay. Terus sama Bunda kan HP-nya dipegangin. Terus habis itu kita bikin konten yang mana? Enggak jadi deh, enggak jadi. Ih, begitu. Enggak punya cerita lucu. Yang kamu sama Kakak Anjas gitu enggak ada cerita lucu apa? Ore. Yang lagi syuting tiba-tiba kenapa gitu. Oh, ada. Apa? Jadi, kan aku jadi super Leka, guys. Terus kan kekuatannya kan bisa gini kan, nonjok. Alright. Dan kalian tahu apa? Apa? Kak Anjas nyebur ke apa? Sawah. Lucu banget. Terus habis itu? Sudah. Udah. Itu doang cerita lucunya. Leka pernah gak dimarahin ayah? Sering pernah dijewer. Gara-gara apa? Pernah dijewer sama ayah, gara-gara apa? Guys, Leka pernah dijewer sama ayah, guys. Nakal nih pasti. Jadi, ceritanya itu aku lagi main balon. Terus? Kan? Terus sama Bunda kan gak dibolehin, aku maksa. Oh iya, terus? Terus abis itu aku kan belajar ngikut balon. Tiba-tiba nyerocot ke pantatnya ayah. Jadi tuh kan Leka tiba-tiba ke kamar mandi ngisi balonnya diisi air. Terus gue bilang, tuh lu ngapain kamar mandi Leka, nanti dimarahin ayah bawa-bawa balon isi air. Kalian tahu gak sih, guys, itu si Leka ngisi balon pakai air. Udah Bunda bilangin jangan mainan balon. Bener, dia ini lari keluar. Terus habis itu gimana kah? Terus habis itu basah ke pantatnya ayah. Iya, terus ayah itu jatuh itu ke jatuh ke lantai. Habis itu aku dijewer. Jadi gak enak kalau marah-marah. Pas di dalam langsung gini, kan aku udah
bilang, kan aku bilang ke Leka, kan aku udah bilang jangan mainan air. Kamu tuh gak pernah nurut dia sama Bunda ya. Orang bahaya langsung sepuluh. Makan tuh. Orang sopan. Ada lagi gak cerita lucu? Ada lagi gak? Bunda sekarang kan yang muda. Apa ya cerita lucunya ya? Jadi gini guys. Ada yang lagi deketin aku. Guys, Leka mau ceritain Bunda kesurupan gitu dong. Nani? Oke. Bunda berapa kali pernah kesurupan? Tiga. Tiga kali. SMA, SMP, kuliah. Jadi kan Bunda diundang tuh, ya kan? Diundang tuh, ya kan? Nah, abis itu Bunda itu kan lagunya kayak lagu dari Jawa. Cerita serem ya, ketakutan sendiri. Oke guys, kita lanjut cerita-ceritanya. Aku? Enggak dong, kamu. Oh ya, jadi aku mau cerita horor guys. Pada zaman dahulu kala. Gadeng, aku mau cerita tentang pembunuhan. Nani? Takut gak Leka? Enggak. Guys, kalian tahu gak sih sebenarnya di rumah kalian itu ada penghuninya? What? Tapi kalian tuh gak tahu. Iya emang bener, setiap rumah tuh ada penghuninya Leka. Ada Bunda, ada Ayah. Iya kan? Aku kira hantu penghuninya. Iya emang. What? Kamu gak tahu? Gak tahu apa? Hantu. Itu apa? Guys, kalian tahu gak sih kalau misalkan derajat manusia itu lebih tinggi dari hantu, jadi kalian tuh gak boleh takut sama hantu. Padahal kita takut ya. Leka, aku mau tanya, setan-setan yang paling kamu takutin setan apa? Semuanya. Guys, kalau Bunda, setan yang paling Bunda takutin itu Poci guys. Kenapa? Karena tuh serem banget. Dia tuh kan kayak kita kalau mau, kalau meninggal kan dibungkus kain kafan ya guys ya. Dia tuh kayak gitu, udah gitu kan keluarnya dari kuburan kan, serem banget. Kalian udah pernah lihat itu belum guys? Aku udah pernah ngeliat. Kamu udah pernah lihat? Nani? Baam. Jangan ngomong kayak gitu. Nanti malam suka. Bunda mau cerita yang lain aja ya, tukang bakso. Ayo, ini anaknya tukang bakso guys. Wow, mana? Ya cepet, aku mau cerita tukang bakso. Mana bakso? Ya nanti, cepet ayo. Okay. Jadi gini guys ceritanya, kalian percaya nggak sih yang namanya pesugihan? Nope. Pesugihan itu dalam bahasa dukunnya itu seperti penglaris guys. Kalau lu mau kaya, lu pesugihan katanya gitu. Okay. Tapi itu kan jalannya yang tidak baik ya guys ya. Karena nanti meninggalnya kalian bisa susah, sulit gitu. Alright. Ayo, ketungguin. Nah, abis itu waktu itu kan aku makan bakso guys. Namanya bakso gepeng, tapi baksonya gede-gede banget. Ada isi telur, kayak gitu. Nah, ini cerita aku di SMA aku ya guys. Nah, terus diomongin sama temanku, lu jangan makan di situ. Kenapa emangnya? Itu tuh ada ininya, ada penglarisnya katanya gitu. Bukan bapak. Hey, katanya gitu, itu ada penglarisnya katanya gitu. Terus aku kan nggak percaya kan. Kenapa emangnya kok bisa tahu ada penglarisnya? Iya, jadi kalau kamu makan di situ, itu
diludahin sama pocong sama kuntilanak. Katanya gitu guys. Jadi kalau kita makan bakso, dia tuh begini, ilernya netes-netes. Itu yang bikin enak katanya gitu. Cuman yang dilihat sama anak-anak Indomie ya guys. Huh? maksudnya anak-anak Indigo guys. Cuman aku nggak percaya karena katanya enak banget baksonya. Ya udah aku sih bodo amat ya, percaya nggak percaya ya. Nah abis itu kita makan tuh, saking enaknya udah bodo amat tuh sama rasa bakso pocong kuntilanak. Yang penting kita makan sikat gitu guys, sama teman-temanku yang waktu masih kuliah SMA. Waduh. Oke guys, tadi itu seru banget. Buat kalian yang punya cerita-cerita horor atau cerita serem, bisa sama aja ya. Di bawah. Iya, bisa komen terus di bawah. Nanti kita bakal baca, terus kita bakal pin. Nah, buat kalian support terus YouTube channelnya Leika Gaming biar sampai di 100.000 subscriber. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. Bye.